Video ini dipersembahkan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Jawa Barat yang telah memberikan apresiasi dan dukungan kepada Profesor Mochtar Kusuma Atmaja untuk diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pahlawan nasional dan untuk mengenang kembali sosok dan kontribusi beliau kepada bangsa dan NKRI. Itu pernah bilang ke saya, dia bilang, Piwit, yang penting kita, kamu kalau jadi orang itu harus punya integritas. Kamu tahu nggak integritas itu apa? Nggak tahu, saya bilang gitu kan, waktu itu saya baru lulus, saya udah kembali ke Jakarta. Ya, perbuatan dan perkataan itu harus sama. Itu namanya orang integritas. Jadi apa yang dijanjikan ya harus dijalankan. Itu nasihat Bapak tuh seperti itu yang sampai sekarang tuh saya masih ingat. Terus yang kedua dia bilang, kita kalau jadi orang itu jangan suka sebaiknya merendah. Nggak perlu menonjolkan diri. Biar orang lain aja menilai kita. Itu yang dua itu yang saya ingat. Nah, di situ saya lihat Mochtar tuh, waduh. Luar biasa nih orang kan gitu. Sangat cerdas, anak gaul, olahragawan. Pintar cari duit, gitu. Temennya tuh banyak, gitu. Dan selalu sibuk, dan nggak pernah kelihatan belajar. Pak Mochtar menurut saya sih baik sekali ya orangnya. Saya selama 32 tahun tuh belum pernah saya kena itu ya, atau dimarahin tuh gimana. Kebetulan saya juga emang ya tahu dirilah gitu, on time-nya kalau mau berangkat jam 7, jam 8, jam setengah 6 itu udah ada di Grasi, udah siap. Kalau dia datang ke Bandung, kan saya selama itu kuliah di Bandung dan sebagainya. Dia sempatkan waktu untuk keluarga, makan bersama keluar dan sebagainya. Tapi pola dia ya pola pendidik ya. Jadi dia bukan seorang ayah yang main fisik kasar dan sebagainya, bukan, sama sekali bukan. Jadi kalau dia nggak suka dan sebagainya juga dia caranya itu dengan memberikan pengertian dan sebagainya. Pak Mochtar itu terus terang sangat sederhana. Kalau berangkat sidang itu Pak, ya itu mengingatkan saya, Arjuni kamu beli Rinso. Pakaiannya sejas itu hanya tiga, saya tiga, beliau tiga. Sangat sederhana. Di samping itu juga Pak Mochtar sama, kamu jangan macam-macam ya. Saya udah ya Pak, pokoknya tinggalkan kerjaan Pertamina. Konsentrasi saya, ya Pak, siap Pak. Tidak ada tandingannya dalam jasa-jasanya. Ya maksud saya ini jasa-jasa khusus ya. Tentunya kita mempunyai banyak pahlawan, tetapi Prof. Mochtar ini adalah khusus mengenai hukum laut. Kalau tidak ada beliau nih kita nggak tahu deh, nggak ada yang memperjuangkan. Pak Mochtar itu luar biasa. Yang saya masih umur 19, tapi saya jadi mengerti beliau itu ingin sekali ada pembaharuan hukum nasional coba bayangkan di zaman segitu tahun 75. Makanya beliau tuh sama BPHN itu jadi anak emasnya, salah satu direktorat kan, boleh dibilang direktorat tapi bentuknya badan ya, ya di Departemen Kehakiman. Kan dari situ dia bisa mengeluarkan ide-idenya dia, soal pembaharuan hukum. Jadi dalam konteks pengusulan beliau itu sepertinya menurut saya juga sering bicara kemarin di Bagus apa? Ya, itu
kita memang tetap harus secara administrasi lah, karena kita dengan aturan sekarang harus, tapi juga kita bisa meyakinkan bahwa pengusulan ini bukan pengusulan dari bapaknya, ibunya, anaknya, bukan. Adalah memang penghargaan yang memang sepantasnya diberi oleh negara untuk beliau, gitu kan. Ya untuk bahan rapat bolehlah pengusulan tim, pengusulan oke lah. Tapi kan negara sebenarnya harus sudah memberikan otomatis, gitu kan. Saya cukup idealnya, cukup wajar ya kalau diusulkan jadi pahlawan terutama di Jawa Barat mungkin ya. Ya syukur-syukur bisa ke nasional ya Bu. Dari Jawa Barat untuk nasional. Untuk nasional ya. Ini suatu pemberian yang luar biasa. Dan itu diperjuangkannya nggak mudah juga. Jadi saya pikir bangsa Indonesia generasi muda patut berterima kasih ya atas jasa-jasanya menambah wawasan wilayah Indonesia makin luas, yang tidak berbentuk daratan, dan yang tidak berbentuk daratan itu adalah kekayaan maritim luar biasa, kekayaan laut ya, itu yang menurut saya itu luar biasanya di situ. Terlepas dari situ, ditambah lagi dengan pemikiran mengenai beliau tuh ingin bangsa Indonesia itu mempunyai apa ya martabat yang sama dengan bangsa lain, terutama di bidang kebudayaan ini, karena bangsa yang sangat berbudaya itu pasti sangat bermartabat. Bermartabat artinya sejajar ya. Kita bisa sejajar dengan bangsa lain, dengan bangsa-bangsa di dunia. Dan melupakan yang sudah terjadi gitu. Maksudnya penjajahan dan sebagainya. Saya kira itu yang keyakinan saya untuk Pak Mukhtar menjadi pahlawan nasional. Ya kami sih berterima kasih, bersyukur gitu ya. Tapi kami juga menempatkan diri sebagai pendukung aja gitu. Jadi misalnya ada petisi, saya nggak naikkan. Armida juga nggak naikkan. Emir juga enggak. Karena kami-kami ini keluarga intinya Mokhtar. Ngapain mengajukan dia jadi pahlawan itu? Lebih baik kita dukung aja gitu. Ya, tentu kami dari keluarga, artinya tidak hanya saya ya, di seluruh keluarga juga sangat apa ya terharu dan mengapresiasi bahwa masyarakat ya, ini tentu kami menyerahkan kepada penilaian masyarakat ya, bukan untuk keluarga tentu yang apa namanya yang mengusulkan ya, bahwa penilaian masyarakat ya. Apresiasi masyarakat tentu kami mengapresiasi sekali dan mengucapkan terima kasih. Ya semoga ya proses pengusulan ini berjalan lancar. Amin. Segala kelengkapan-kelengkapannya juga bisa dipenuhi. Karena kami juga memahami ya, jadi banyak juga proses-proses yang sebelumnya ya, tidak berjalan lancar oleh karena satu dan lain hal ya. Pantas pisan gitu ya, soalnya dia ya dari dulu terus jenten mau dekan, rektor, terus ya banyak jasanya, menurut saya banyak ya. Mengapa Prof. Mokhtar layak diangkat menjadi pahlawan nasional? Oh ya jelas itu sangat-sangat itu Pak Nasa layak, dan seharusnya itu terus saya sudah lama. Sudah. Iya Pak ya, terus saya ini. Ya saya nggak tahu apakah pahlawan itu diangkat sesudah meninggal. Sudah meninggal, memang syarat sudah meninggal. Jadi di tahun ini pun sudah wajar. Para tersangka Pak yang dihasilkan dengan konvensi hukum laut itu luar biasa. Luas, darat, laut, udara, itu luar biasa. Dulu kan sih pisah-pisah Pak. Itu Pak, jadi sangat. Kalau kata orang Jawa, sudah wayahnya, sudah seharusnya, ya kan? Dilihat dari kerja, dari kerjanya beliau, dari hasil kerja beliau, dari apa, legacy yang ditinggalkannya, ya kan? Yang pasti sih saya tidak menyangka dan saya terharu karena ada usulan Bapak sebagai pahlawan nasional, ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Dengan kiprah informalnya, dia itu sebenarnya sudah pahlawan. Sehingga kalau ditanya
kenapa dia layak sebagai pahlawan, ya saya lebih cenderung mengatakan dia ya berhak mendapat sebagai pahlawan, bukan hanya layak. Memberikan warisan ya. Betul. Memberikan warisan, tadi merepotkan. Memberikan warisan, dan warisan itu bukan hanya untuk bangsa Indonesia loh, bukan ya. Warisan ini juga ke negara-negara lain. Beliau sangat layak untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Mengapa? Sebab yang pertama, secara kredibilitas bahwa Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja SHLLM belum pernah terdengar melakukan tindakan-tindakan yang tidak layak. Ditanya pantas nggak? Kalau dari sisi saya pantas. Kalau menurut saya perjuangannya jadiin Wawasan Nusantara itu panjang sekali. Itu kan nggak mengenal lelah. Itu kan hanya orang-orang yang punya apa determinasi baja. Saya Muhammad Yusuf, Wali Kota Tasikmalaya, mendukung sepenuhnya atas nama masyarakat Kota Tasikmalaya untuk memunculkan Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja menjadi nama jalan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.